teman-teman Grid Auto. Apa kabar? Sekarang kita lagi ada di sirkuit Sentul. Dalam acaranya apa nih? Kita mencoba Honda RC 213 VS. Ini motor versi jalan raya dari MotoGP tunggalnya Marc Marquez. Ini sebenarnya experience kedua, cuma kali ini kita beda angle nih bahasanya. Lebih kita serius, mau ya lebih serius dan kita mau membandingkan antara yang versi non race kit dan versi race kit. Ya, jadi yang standar ting-ting yang belum pakai race kit dan yang versi pakai race kit. Apa bedanya? Bagaimana experience-nya dari awal sampai akhir? Kita tonton terus. Oke, ini adalah RC 213 VS. Ini namanya ini sebenarnya ada artinya. RC itu race competition atau motor balap. Untuk angka 21 itu motor dibuat di abad 21. Untuk yang 3 itu artinya generasi ketiga. Betul, karena sebelumnya di MotoGP ada RC 211, 212 dan 213. Nah, itu bedanya yang RC 211 itu generasi pertama MotoGP yang pakai mesin 1000 cc 4 tak. Nah, dan itu tepatnya cc-nya 990 di era 2002 yang lalu. Kemudian generasi kedua turun jadi 800 cc. Betul. 212V. Betul. Lalu selanjutnya ini RC 213V, cuma ini versi jalan raya. Ini ada embel-embelnya S. S itu street. Ya, betul. Dan ini dijual harganya di Jepangnya sekitar 3,5 miliar ya. 3,5 atau sampai 4 miliar. Ya, kalau di Indonesia misalkan dijual itu minimal 7 miliar. Mungkin 7,5 miliar lah. Itu on the road. Betul. Tapi sayangnya PT Astra Honda Motor nggak ngejual motor ini. Ya, karena mereka memikirkan after sales-nya bakalan repot ini motor. Jadi daripada jual paling 1-2, Mending gak usah. Buat experience aja, buat yang pengen merasakan sensasi motor-motor GP. Oh ya, motor ini juga diproduksi terbatas, cuman 213 unit di seluruh dunia. Dan di Indonesia uniknya ada 5, dan semuanya punya AHM saja. Ini motor nomor 70 ya. Ada ini yang pertama banget 70. Masuk nomor 70. Oke, sekarang kita ngomongin desainnya dulu. Oke. Kalau kalian lihat, ini garis-garis desainnya persis sama tunggangannya Marc Marquez. Ya, mirip banget lah, terutama versi yang RC 213V yang awal ya. Kalau sekarang yang 2019 agak beda-beda dikit, terutama daerah moncongnya. Ya, detail-detailnya beda dikit lah ya. Oke, sekarang kita mau ngomongin mesinnya nih. Ini mesinnya ya tentu saja turunan dari motornya Marc Marquez. Konfigurasinya V4, 999cc. Bedanya, kalau motor-motor G pakai klepnya pneumatic, ini masih pakai per. Bedanya di situ utamanya. Lalu kalau powernya berapa? Powernya yang versi standar itu 175 daya kuda. Lalu kalau udah pakai race kit, itu melonjak sampai 215 cc. Nah, ini yang udah pakai race kit, apa aja sih bedanya sama standar? Kita lihat dari depan ya. Ini lampunya udah nggak ada, itu saja. Dan digantikan oleh ram air duct ini. Posisinya benar-benar digantikan, jadi lubang untuk masuk udara ke box filter. Kemudian, sennya juga tentu dilepas. Ini ada tutupnya di penggantinya nih. Ini salah satu bagian dari race kit. Lalu turun ke bawah, ini nggak kelihatan sekilas. Cuma sebenarnya ini kampas remnya sebenarnya udah diganti nih. Yang race kit ada kampas rem khususnya, yang ya standar buat balap lah. Kemudian naik ke atas, ini spionnya nggak ada, ini cuma dicopot aja sih ya. Jadi lever guard doang. Iya betul. Lalu geser ke area stang, ini sudah ada setelan rem depannya ya. Yang buat nyetel ini lah, pokoknya kalau semakin panas kan dia semakin nyeplos nih, semakin dalam. Biar jauh lagi ditinggal setel aja. Nah. Cover rumah kopinya juga beda nih? Nah, beda ini cuma sebenarnya aslinya juga udah kering. Oh. Tinggal dicopot plastiknya itu covernya. Terus knalpot? Nah, ini salah satu yang berbeda. Beda nih, bahannya? Titanium. Suara lebih suaranya beda banget dong tadi ngeblar. Ini udah dibobok. Bobokan. Kayak standar tuh masih. Yo. Lalu ini ada juga apa ya kayak semacam busa tambahan. Ya busa tambahan kalau biar untuk penahan kalau kita lagi taking ya. Takingnya lebih jauh. Benar. Lalu geser ke belakang, tentu saja tadi kampas rem juga ini agak beda. Oh iya, pelek Marquez ini jadi standar semuanya. Iya, dan udah magnesium. Ported magnesium. Lalu yang nggak kelihatan lagi tentu saja tadi yang udah saya sebut, ECU-nya atau HM-nya beda ya. Pasti ya. Ini memang di-style buat buat balap lah ya. Buat balap, jadi tenaganya benar-benar dibuka. Potensi mesinnya benar-benar dikeluarkan. Dan uniknya nih kalau udah pakai race kit, ada speedometer cuma. Cuman ya. Itu race kitnya tuh nggak harganya berapa? Sekitar 700 juta kalau dirupain. Mahal ya? Mahal banget lah. Dapat saya bayar 1001 tuh. Iya dong. Gokil kan?
bar paling brew. Nah, tadi gimana, Har? Itu pakai bagian yang hitam ya tadi? Yang hitam itu masih standar? Standar, masih standar. Tapi itu untuk kaki kan sama semua, jadi handlingnya itu masih enak banget, lincah, kuat tikungan. Jadi bobotnya kan enteng banget. Bener, cuma 157 ya? 157 sama 250cc itu masih lebih enteng. Padahal segede ini nih, motor 1000cc, cuma bobotnya. Jadi power to weight ratio-nya gila banget. Makanya, wah, harus gini terus. Gitu, men. Gokil, pokoknya. Performanya gimana? Kalau performa, tadi sayangnya agak dikasih limiter. Di 10.000 RPM untuk yang masih standar. Nah, itu karena standar dan masih belum 1000 kilometer. Jadi kayak masih inrayan biar aman isinya. Oleh ECU-nya di-lock. Oh gitu. Otomatis tuh ya di-lock ya? Iya dong. Tapi masih bisa ngacir dong? Gimana? Sampai gigi 6, di track lurus Sentul, ujungnya itu bisa 220 km per jam kurang lebih. Nanti bisa lihat lumayan di sini. Lumayan kan? Lumayan. Itu udah jaga jarak. Tapi itu belum ada apa-apanya sama yang ini. Saya bagian pakai rest kit. Wah, enak dong. Oh, yoki. Gokilnya emang tenaganya ini kalau udah cuma mentok 10.000 kan? 10.000 RPM doang. Padahal dahsyatnya itu di atas 10.000 sampai 14.000 sekian. Itu di atas 10.000. Roda depan kayak muter terbang terus. Kayak itu tenaganya emang di situ. Iya, jadi lihat kita gas di atas 10.000 kan terbang, jadi kita harus nekan depan terus. Posisinya harus nekan gitu biar enggak terbang. Dan karena saya dahsyatnya nih, di track dulu sama Bani Gigi sampai Gigi 4. Gigi 4 doang. Gigi 4 di sini. Itu 200 meteran. Belum ini di sini nih yang garis finish dulu. Lari berapa? Kan garis bidonya. Oh iya, ini karena udah racing. Jadi saya enggak tahu lari 200 berapa tapi kenceng banget emang. Angin-anginnya kenceng. Wah. Itu suaranya dong. Ini dahsyat banget. Wah. Gagar. Yang paling nikmat emang itu. Dan lagi ini udah pakai quick shifter kan? Quick shifter. Tiap naik nggak perlu nurunin gas, dan perlu nurunin gas nggak perlu ngopling, itu terus dan loyor banget sama Tiguan karena engine brake-nya. Yo, ini engine brake-nya di setel ini paling dikit lah, paling loyor gitu. Nih nikmat banget kalau yang pakai racing kit. Powernya gila, handlingnya istimewa, harganya dahsyat, lengkap, paket lengkap nih. Sayangnya kalian nggak bisa beli. Ya, ini bisa dibilang Ferrari-nya motor. Kayak yang nyebut Ferrari motor. Mungkin kalau pengen banget punya ya minta tolong IU lah. Karena kalau AHM nggak akan menjual. Ada yang jual di eBay sih kemarin. Di eBay masuk sini ya? Urusan IU. Iya sih. Oke, gitu experience dari performanya. Oke teman-teman, itu tadi impresi kita nyobain RC 273 VS antara yang versi standar dengan yang race kit. Betul. Jadi bisa dibilang ini motor salah satu motor terbaik yang pernah kita coba ya. Sampai saat ini. Terbaik dan termahal sampai saat ini. Gitu. Oke, kalau suka video ini jangan lupa tombol like dipencet. Jangan lupa di komen. Kalau mau nanya-nanya ya komen aja tulis di bawah. Nanti kita bantu jawab kalau ada pertanyaan kalian. Jangan lupa di subscribe. Di share boleh. Share boleh. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk notifikasinya. Ya. Dan subscribe Tongon CCTV. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.